kami Anissa Hanan, Sapriti Anindria, dan Adit Ilham mempersembahkan video sistem instrumentasi medis, yaitu alat pengukur tekanan darah tonometri. Balanced wrist blood pressure monitor. Ini adalah alat aplikatif dari metode pengukuran tekanan darah, yaitu tonometri. Nah, gimana sih caranya melakukan pengukuran menggunakan wrist blood pressure monitor ini? Gampang banget. Alat hanya perlu dipasang kira-kira jarak satu jari dari telapak tangan. Badan dikondisikan dalam posisi tegak dan rileks. Kaki juga harus rileks ya. Nah, posisi lengan sangat mempengaruhi keakuratan dari alat ini. Alat dapat memberitahu pengguna apakah posisi lengan sudah tepat atau belum. Untuk memulai pengukuran, kita hanya perlu menekan tombol start dan alat akan memulai pengukuran dengan sendirinya. Jangan lupa, posisi tangan harus tetap stabil dan kalau bisa 45 derajat dari meja. Yang penting harus sejajar dengan letak jantung kita. Kita hanya perlu menunggu beberapa saat, kemudian muncul deh hasilnya. Gampang banget kan? Nah, itu tadi penjelasan mengenai alat pengukur tekanan darah tonometri. Don't forget to like and share to your friends and family. Thank you. Bye-bye. Take a body's higher than high.